Halo teman-teman, jadi hari ini aku bakalan main Warnet Live 2. Nah, jadi langsung aja. Pertama di sini kita harus pilih bahasa dulu ya. Nah, di sini aku bakalan pilih bahasa Indonesia aja ya karena kita orang Indonesia. Kalau udah klik oke, dan di sini pertama aku bakalan masukin nama dulu. Namanya Lily aja ya. Terus jenis kelaminnya. Di sini perempuan ya, aku pilih perempuan yang warna pink. Kemudian kita bisa pilih tipe tangannya, mau kecil, sedang, atau besar. Di sini aku mau pilih sedang aja ya. Untuk warna kulitnya juga nih kalian bisa pilih. Aku mau pilih yang ini aja. Kalau udah klik setuju dan langsung aja kita main. Lily, sekali lagi selamat atas pembukaan cabang baru ya. Ini ada satpam guys, namanya Ivan ya. Oke, terima kasih Bapak Satpam. Kamu tidak perlu khawatir, aku dan teman-teman di sini akan tetap menjaga warnet kita dari gangguan apapun. Oke, siapa? Aku tahu cabang barunya masih kosong, tapi sering-sering mampir ya. Jangan sampai lupa dengan cabang yang ini. Hahaha. Ya nggak lupa kok. Dadah. Oke guys, jadi ini aku perpisahan. Wah, sedih banget guys. Kita perpisahan. Kita naik motor guys ya. Wow, apakah kita sudah sampai? Belum ternyata. Wow guys. Wah, ini suasana baru. Wow, ini nih, ini banyak banget bangunan-bangunan ya, toko-toko. Wah, ini adalah suasana baru, tempat baru, kota baru. Wah, ada kantor wali kota juga ya di sini. Wow, keren banget, keren banget. Apakah ini guys? Iya, kayaknya ini deh warnet kita. Wow, Warnet Live 2. Wih, keren banget guys. Nah, kita sampai. Ini ada dua orang, ini siapa ya? Eh, akhirnya kamu datang juga, Lily. Selamat datang ke area W. Oke. Oh iya, di mana sopan santunku? Perkenalkan, namaku Egas. Aku adalah wali kota Warnet Town. Guys, ini wali kota. Oke, salam kenal Bapak Wali Kota. Di sampingku ini ada Pak Swires. Dia yang sudah membantu untuk mencarikan gedung warnet terbarumu ini. Terima kasih Bapak Swires. Apa kabar Lily? Selamat ya atas pembukaan cabang warnet barunya. Nanti kalau gedungnya mau diperbagus hubungi aku. Oke, siap. Aku terima banyak sekali hal baik yang kamu lakukan di area A sebagai perwakilan dari penduduk kota. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Udah, ini lama banget ya guys. Walaupun ini bukan area A, tapi aku harap kamu bisa nyaman di sini, oke? Dan tentu saja selamat atas pembukaan cabang warnet. Oke. Ayo sini, kamu harus menggunting pita. Wih, kita gunting pita nih. Oke. Cara guntingnya gimana? Oke, buka inventory. Terus klik gunting. Terus arahin ya. Oke, kita bakal gunting pita, guys. Oke, kita hitung ya. 1 2 3. Yeay. Akhirnya bagus sekali. Selamat ya, Nak. Oke, terima kasih. Kami permisi dulu, masih banyak pekerjaan yang harus. Ya, sampai jumpa, Bapak. Oke, jadi kita harus nyapu dulu nih, guys. Kita harus bersih-bersih dulu area yang kotor, oke? Klik inventory, terus klik sapu. Terus cara nyapunya, kita tinggal arahin aja si titik putih ini ke yang kotor, lalu klik sapu. Nah, langsung bersih. Oke. Wih, satisfying banget ya. Wih, oke, udah bersih. Warnetmu kosong, jadi ayo kita isi dengan PC. Interaksi dengan PC OP. Klik aplikasi Tokopi. Oke, terus beli semua item yang dibutuhkan untuk merakit satu set PC, yaitu monitor, tower, keyboard, mouse, bangku, dan meja. Oke, oke.
Jadi kita harus ke ini, ke meja OP ya. Mana nih? Mana? Oh, ini. Oke. Nah, terus kita ke Tokopi. Oke, klik Tokopi. Dan di sini kita beli ini ya. Beli monitor dulu nih. Oke, monitor kentang ya. Terus beli ini, apa? Tower. Tower kentang juga. Terus keyboardnya. Terus mouse-nya. Terus kursinya. Ya ampun, ini kursi apa, guys? Ini kursi bakso yang di jalan-jalan gitu. Terus ini mejanya. Nah, oke. Udah beli nih kita. Udah beli satu set PC. Gimana? Kita close kali ya. Close. Nah, terus habis ini ngapain, guys? Paketmu telah tiba. Wah, karyawan si lambat. Waduh, ada kurir, guys. Kurir si lambat. Oke, ini kenapa kurirnya kok ada di sini? Mana barangnya? Mana barang saya? Halo, perkenalkan, saya adalah karyawan si lambat. Oke. Saya lihat Anda baru saja memesan beberapa barang di Tokopi. Iya. Nah, barang yang Anda pesan akan langsung diantarkan ke kantor kami. Kebetulan sekali, karena kantor si lambat berada persis di samping warnetmu, apa tadi nggak dibaca, kepencet. Nah, jadi kita harus ngikutin si lambat ya. Terus ngapain nih? Nah, sepertinya barang-barang Anda sudah sampai. Lain kali, saya tidak akan menghampiri Anda lagi. Silahkan ambil saja barang sendiri. Kok aneh, guys? Masa kita harus ambil sendiri ya, mentang-mentang deket? Kirain bakal diantar langsung ke depan warnetnya gitu. Oke, jadi kita langsung aja ambil semua. Nah, terus mana? Lah, kok gak ada? Apa jangan-jangan udah ada di warnetnya ya? Oke, ini ada banyak toko-toko ya. Ini ada service center juga, guys. Wah, keren banget. Terus ada ini, toko ayam. Ayam goreng, guys. Nanti jadi kita makan siangnya di sini ya. Wih, mantap. Oke, langsung aja di sini aku bakalan masuk. Sekarang ayo kita rakit PC-nya, oke? Pasang bangku, meja. Oke. Aku udah tahu nih ini. Aku udah pernah lihat soalnya. Oke, langsung aja dipasang. Aku bakalan di sini ya untuk komputer pertamanya di sini. Oke, meja dulu deh. Kita taruh meja. Lah, gimana? Oh, iya, gini. Jadi kesini dulu semuanya ya biar gampang. Nah, kalau udah langsung aja taruh meja dulu ya. Mejanya di sini. Oke, jadi aku udah beresin dan wow, kita dapat pelanggan pertama. Wah, ada pelanggan saatnya pelanggan datang, mereka akan langsung duduk. Oke, untuk menerima pelanggan gunakan aplikasi billing di. Oke. Jadi kita harus menerima ini. Menerima biar dia bisa main gitu. Jadi ke OP, ke billing, terus di sini kita checklist ya, klik centang. Dan kita tinggal nunggu aja dia selesai main. Oke. Ini baru satu ya. Ini pelanggan pertama, jadi kita harus berterima kasih. Setelah menerima pelanggan, kita harus menunggu sampai pelanggan selesai bermain. Iya, aku tahu. Setelahnya jangan lupa untuk mengambil uang mereka. Oke. Wah, udah guys. Dia udah mainnya. Bentar banget ya. Langsung aja kita ambil. Wih, kita dapat uang. Tapi dikit banget ya uangnya. Lah, ini siapa kakek-kakek? Oh, ini wali kota ya. Ampun, lupa. Aduh. Oke, ini wali kota, guys. Langsung aja. Ini ngapain nih bapaknya? Wah, cepet juga kerjamu, Lili. Padahal kayaknya kemarin warnetnya masih... Oh iya, nak. Ini cepet banget kepencet, guys. Oke. Ayo kita sana. Jadi kita diajak ke rumah aku katanya. Aku aja belum tahu guys rumahnya. Oke, kita ikutin si wali kotanya.
Gimana nih kira-kira ya rumahnya ya? Wah, ini kayaknya, guys. Jadi ini rumah aku. Nah, selama tinggal di sini bisa kamu bisa menempati rumah ini memang tidak seberapa, tapi setidaknya ada garasi dan taman kecil yang bisa kamu pergunakan. Hahaha. Oke, kita kembali ke topik utama ya. Jadi aku perlu bantuanmu tentang suatu. Suatu apa tuh? Eh. Ngapain kocak? Dia ngapain kayak gitu? Sebaiknya aku segera pergi untuk memeriksanya. Iya sih, ini bom, tapi ya kenapa gayanya harus gitu? Oke. Siap, Bapak, siap. Oke, ya. Nah, wah, kita dapat hadiah, langsung aja ambil, lumayan banget ini kita dapat 3.000 uang. Terus ranjang juga. Oke, aku bakalan coba masuk ya ke rumah aku. Wah, ini masih sangat kosong sekali. Kita lihat di sini ada apa? Ini ruangan kosong. Aku kayaknya mau bikin kamar di sini deh. Jadi aku mau taruh ranjang di sini. Karena kayaknya enak aja gitu, ini sempit gitu. Jadi cocok buat kamar. Oke, udah. Nih aku udah taruh ranjang di sini. Aku bakal klik tidur. Lah udah bentar banget tidurnya. Oke, di sini ada apa aja ya guys ya? Ini apa nih? Wah, kok kayak kuburan. Oh, enggak, ini halaman itu, lahan ini, lahan taman. Jadi nanti kita bisa nanam tanaman di sini ya. Oke, siap. Terus ini ruangan lagi guys, ini lebih gede ruangannya. Nanti kita bisa jadiin ini sebagai ruang apalah gitu, nanti gimana nanti aja. Oke, aku bakalan balik ke warnet ya. Lah, itu siapa guys? Ada pengemis. Wah, karena kita baik jadi kita gak usah kasih pengemisnya. Oke, kita balik ke warnet. Nah, di sini ada garasi. Ini kayaknya motor aku ya, tapi nanti deh aku bawa motornya, aku mau balik aja sekarang. Oke, kita balik ke warnet ya. Wih, udah ada pelanggan guys, langsung aja kita harus terima. Dia udah nungguin kayaknya dari tadi. Kita klik billing dan langsung aja terima. Oke, mantap. Oke, next aku bakalan beli PC lagi. Jadi mungkin aku bakalan cepetin ya gamenya. Oke guys, ini aku udah beli PC. Udah beli berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 ya guys, udah lumayan. Tapi ini masih PC kentang, karena aku masih belum cukup duitnya. Dan levelnya juga masih belum nyampe. Oke, ini ada yang bayar, langsung aja ambil. Wih, pada bayar semua nih. Lah, ini kemana? Oh itu. Oke, langsung aja ambil. Nah, aku nanti di nextnya bakalan lebih banyak lagi PC-nya. Oke guys, jadi ini setelah aku bermain. Nah, ini namanya udah aku ganti jadi Lily Gaming Center. Ini sebenarnya kepanjangan ya, cuman gak apa-apa lah, aku bingung mau namain apa. Nah, dan ini kondisi warnetku sekarang. Ini agak berantakan sih ya, tapi ini udah lumayan banyak. Di sini ada PC kentang ya, dan ada PC yang biasa juga. Ini udah banyak nih pelanggannya. Di sini aku punya 10 PC dan aku juga punya 1 konsol. Nah, oke. Kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Oke, ada yang bayar. Nah, di sini ada satu. Ini meja yang biasa, tapi ternyata harganya tuh sama aja ya. Aku enggak tahu sih. Kayak susah banget gitu dapetin duit dari game ini. Jadi aku bingung. Aku pengennya tuh kayak bisa beli PC gaming, kursi gaming, tapi aku kayaknya nyerah deh. Karena dapetin uang di game ininya agak susah gitu. Jadi kayaknya aku mau udahan aja mainnya. Jadi terima kasih buat yang sudah nonton ya. Kalau suka videonya jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.